Jibril syadidul quwa. Sifat dia, dia sangat gagah. Betapa kuatnya Jibril sehingga beliau boleh mengangkat bandar-bandar kaum Lut itu, Sodom, yang sebanyak 7 bandar. Sekali dengan penduduknya yang berjumlah hampir 400 ribu orang, juga ternakan dan binatang-binatang bersama mereka yang berada di dalam bandar-bandar tersebut serta tanah-tanahnya beserta dengan bangunan-bangunannya dan lain-lain. Beliau mengangkat kesemua itu dengan hanya menggunakan hujung salah satu sayapnya. Diangkat sehingga sampai ananas samak ni maknanya langit dunia. Langit yang kita nampak ni. Sehingga para malaikat mendengar salakan anjing-anjing mereka dan juga kokokkan ayam-ayam jantan mereka. Kemudian Jibril menterbalikkan. Bayangkan menterbalikkan seluruh bandar tu dengan hujung sayap dia. Subhanallah. Menimbulkan ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Ta'ala. Betapa kecilnya kita ini. Malaikat Jibril boleh terbalikkan seluruh hampir ada 7 bandar. Kalau kita rajin tengok dokumentari-dokumentari tentang arkeologi. Kalau kita tengok macam mana bandar-bandar dulu, ancient city. Macam zaman Rome, kemudian zaman-zaman yang hebat teknologi mereka. Dia punya satu bongkah untuk buat dia punya tembok bangunan tu ataupun tembok kota. Satu bongkah batu, saiz dia dengan manusia, memang kecil manusia. Nak beritahu teknologi zaman tu memang dah dahsyat sebenarnya. Dari sudut binaan dan juga architecture. Cuba kita bandingkan dengan apa yang dalam riwayat ni sebut. Sekali dengan 7, bayangkan 7 kota. Sekali dengan isi-isi dia, Jibril angkat. Dengan hujung sayapnya. Kemudian sampai ke langit dan diterbalikkan. Subhanallah. Yang bahagian atasnya menjadi bahagian bawah. Terbalik ya, maknanya terbalik. Kata Imam Ibn Kathir, inilah dia Jibril yang sangat gagah. Kalau kita beriman dengan sifat malaikat ni, kita tahu malaikat Jibril ni betapa besarnya dia, mana boleh kata terang-terang. Kita takkan rasa takut langsung dekat makhluk-makhluk yang lebih kecil daripada Jibril. Dan automatically kita akan takut kepada Allah Ta'ala yang mencipta Jibril. Tak ada istilah Pontianak, apa benda. Semua tu memang dalam poket kita je. Tak ada nilai. Toyol apa lagi. Pocong, Pontianak. Semua tu tak ada nilai. Apatah lagi syaitan. Syaitan ni lagi hina, lagi rendah.